Oke, fokus. Selamat siang. 9 Mei 2018. Hari ini saya berada di salah satu kafe yang cukup ternama di Kota Bone, yakni Cafe Teras. Dan hari ini, tadi pagi tuh saya bangun sekitar pukul 8, sudah salat subuh, saya tidur lagi, bangun pukul 8 dan dapat notifikasi di Facebook. Notifikasi itu entah itu komentar, dari status-status sebelumnya. Dan spesial, saya dapat notifikasi ulang tahun dari teman seperjuangan selama kuliah dulu. Namanya Om Jamal. Ini orangnya. Hitam, ya sekarang sudah putih karena editing. Ini yang keberapa? 18. Hah? 18. Oke, ini yang ke-18 di 10 tahun yang lalu. Berarti sekarang total umurnya adalah 28 tahun. Seperti video Coffee Time sebelumnya, bahwa Coffee Time itu ibaratnya tempat saya share sesuatu yang dimana saya nongkrong sama teman, ngopi bareng sama teman, entah itu teman kuliah, entah itu teman seperjuangan di dunia. Oh iya, dia pernah ke Jogja sekali dan saya ketemu di sana di bulan puasa, ya itu hari buka puasa kita. Iya, enggak bulan puasa tuh itu hari. Hah? Bulan puasa, buka puasa gitu. Enggak, siang paling. Setelah bulan puasa. Iya, sebelum bulan puasa, karena pulang kita puasa kita. Dia sempat kerja di Jogja. Nah, Coffee Time saya kali ini beliau ulang tahun. Dan tadi saya sudah komen di wall-nya. Oke, makan siang saya masuk dalam notanya. Jadi video ini memang disponsori langsung sama Om Jamal. Dan saya mau makan siang dulu karena sudah pukul 2, saya belum pesan makanan. Baru pesan kopi. Oke, saya lanjut dulu keseruannya bersama Om Jamal di Cafe Teras. Pengusaha sukses, pengusaha muda, tapi sayang, hampir sukses. Ciao! Nasi goreng. Biasa. Video ini disponsori langsung sama dia, jadi pesannya banyak-banyak dan mahal-mahal kalau bisa. Habis dia. Nasi goreng seafood 1, air mineral 1, yang es. Oke. Fokusnya ke masih Om Jamal, biar mie fokus ke dia. Karena dia yang ulang tahun dan video ini memang disponsori langsung oleh dia. Nanti setelah saya makan saya akan bertanya quotes-quotes dia sampai umurnya 28 tahun. Oke? Saya lanjut dulu ke suaranya. Ciao. Thank you.
udah selesai makan siangnya dan terima kasih sama Om Jamal. Lagi-lagi selamat ulang tahun bro yang ke-28. Semoga panjang, maksa banget 18 tahun. Padahal umurnya sudah 28. Apa? Enggak, mau bertanya. Saya hampir lupa. Apa pesan kesan tak? Kalau sudah berumur 28 tahun. Jadi ini wawancara khusus dengan beliau pengusaha sukses yang dimana saya mempertanyakan apa pesan-pesan buat khususnya. Apa Om? Enggak jawab yang ini. Apa? Apa? Pesan terakhir atau pesan awal? Enggak, bukan pesan terakhir. Quotes. Anu kayak jimat-jimat. Apa pagi-pagi tak? Apa ya? Yang terbaik aja untuk pribadi. Oke. Saya tidak mempertanyakan doanya, tapi saya mempertanyakan adalah quotes-nya. Apa pakai misalnya? Sada mapan sa ada mapan sa gau mapan sa pangkaukeng, apakah gitu? Iya, yeah, itu. Jadi ulang. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Selamat ulang tahun Om Jamal. Jangan lupa like atau suka, dislike atau tidak suka, dan subscribe channel saya sini. See you next video. Ciao.